Akmal Mushrif Muhammad Sharif, 20 tahun, melakar sejarah setelah berjaya terpilih ke Akademi Tentera Udara Amerika Syarikat USAFA. Dia dipilih di antara 95 calon dari seluruh dunia setelah melepasi proses pemilihan meliputi aspek kepimpinan, kecergasan fizikal serta pencapaian akademik. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur, Manu Bala, berkata kerjasama tersebut merupakan bukti kukuh hubungan bilateral yang sedia terjalin antara kedua-dua negara. As well, it's a two-way street. It's not only about others coming to the U.S. We want to encourage Americans to also go overseas. And so there is a broad array of exchanges and opportunities to learn about each other's expertise and roles. And so this is a critical part of that. The military exchanges are part of that framework. Akmal yang mempunyai impian besar untuk berkhidmat kepada negara khususnya sebagai juruterbang jet pejuang begitu teruja untuk memulakan perjalanan baru sebagai kadet di luar negara. Dia dijangka menamatkan pengajian di USAFA pada tahun 2028. Saya akan tauliah di Malaysia dan insyaAllah saya akan membawa segala ilmu yang saya belajar dan kemudian membawa semula ke Malaysia dan cuba untuk berikan mana yang lebih terbaik untuk memajukan Malaysia.